tempat terindah di kakimu ku tercampak penuh dengan dosa dan selebihnya saya serahkan pada Bapak Gembala di kakimu ku tercampak penuh dosa Kematian menantikan Hantu penuh kasih, kau tuliskan, firman di hatiku. Kau mengampuni Kau mengampuni-ku dan berkata Jangan berbuat lagi Kur betapa besar kasihmu betapa besar simu betapa berkuasa firmanmu oh Tuhan tiada tempat seindah itu oh Tuhan tiada tempat seindah itu jiwaku rasa damai sentosa jiwaku rasa damai sentosa di bawah kakimu satu pengalaman yang terindah dan penuh dengan damai sejahtera manakala kami mau mencampakkan diri kami di kaki salibmu Tuhan dan biarlah kerajaan kehidupan kami tercampak di kakimu malam ini oleh kuasa firman Allah yang akan membawa kami rendah di ujung kaki salibmu tersungkur di hadapan tatamu sujud menyembah engkau Tuhan Oleh sebab itu pakai hambamu di tengah pemberitaan firmanmu Tuhan Taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu Menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan Di tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan Selanjutnya Tuhan urapi Tuhan dengan kuasa roh kudusmu Penuhi hati hambamu dengan nikmat pengerti roh hikmat pengertian, rahimah, dan wahyu Diperlengkapi dengan harta yang indah Olehnya hambamu dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan dorongan setan-setan atau dorongan daging, supaya firman itu betul-betul berkuasa dalam setiap kehidupan kami, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai. Demikian juga Tuhan, itulah gambaran dari Gunung Sion, wujudnya adalah doa penyembahan, hubungan intim dengan Tuhan. Demikian juga oleh kuasa firman Allah. Yang mati dihidupkan kembali, apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Yang tidak ada menjadi ada, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Dan oleh kuasa firman Allah yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Tuhan, hamba berdoa. Biarlah kiranya firman itu berkuasa di dalam setiap kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Terpujilah Tuhan Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya Sampai nanti kami menundukkan diri di kaki salimu Tuhan Sujud menyembah engkau Engkau Allah sesembahan kami Allah yang hidup Allah berhami saya Allah yang berkuasa Tuhan dan juru selamat Yang berdaulat atas kehidupan kami Masing-masing pribadi lepas pribadi Demikianlah kiranya Engkau pakai yang mengambil bagian dalam pelayan, pakai hambamu dan urapi, baik juga yang bertugas pakai dan urapi, yang bertugas untuk live streaming, in focus, pengetikan khotbah, alat musik, alat-alat elektronik, laptop, komputer laptop, dan kabel-kabel penghubung, perangkatnya semuanya diberkati oleh Tuhan, sesudah diperciki oleh darah salib, selanjutnya diurapi oleh Tuhan. Baik juga Tuhan, sinyal di udara diurapi oleh Tuhan. Umatmu Tuhan, sidang jemaatmu, keluarga GPT Betania, yang ada di Bandung, di Malaysia, juga diurapi oleh Tuhan. Demikian juga umat Tuhan, yang senantiasa setia dalam ketekunan untuk digembalakan doa penyembahan oleh GPT Betania Serang dan Cilegon, lewat live streaming video internet YouTube Facebook, baik yang di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada Tuhan memberkati. Dalam situasi kondisi yang semakin tidak menentu, dunia digoncang oleh Covid-19, Tuhan dan varian-varian varian beta delta, varian yang lebih ganas. Engkau lah pengharapan kami. Ibadah kami harus memang memuncak sampai doa penyembahan, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah di dalam kekekalan, bagaikan berada di bawah kepak sayap Allah. Sebagai tempat perlindungan, tempat perteduhan, kubu pertahanan kami masing-masing, sampai pada kesudahan dunia ini, kami mendapatkan pembelaan sama seperti Bani Lewi, dibela dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga, kami sudah berdoa: Haleluya, Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia, kiranya memandu setiap kehidupan kita pribadi. Lepas pribadi, tidak lupa saya menyapa sidang jemaat GP, keluarga GPT Betania di Bandung, di Malaysia, bahkan umat Tuhan yang juga bagian dari keluarga GPT Betania tekun untuk digembalakan oleh peng, ibadah doa penyembahan. Lewat online, baik di dalam negeri di tanah air maupun luar negeri, dimanapun berada, Tuhan keranya memberkati saudara dan selanjutnya ada suatu persekutuan yang indah di antara kita. Selanjutnya marilah kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan, firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga kita masih berada pada ayat 19. Kolose 3 ayat 19 demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Pendeknya saudara, seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Kemudian, kemudian sikap yang dituntut oleh Tuhan dari seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya di sini dikatakan janganlah berlaku kasar terhadap dia itulah istrinya lebih rinci tentang suami mengasihi istrinya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga satu Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh demikian firman Tuhan Demikian juga, kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Puji Tuhan, seorang suami di sini dikatakan harus berlaku bijaksana, selanjutnya harus berlaku bijaksana terhadap istrinya. Saudara-saudara, perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Yesus Kristus adalah kepala gereja dan mempelai pria surga. Dia suami dalam kebenaran dan keadilan, sama dengan suami yang bijaksana. Amin. Tentang atau hal kebijaksanaan ini, sejenak kita baca satu ayat dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan Allah. Dan orang-orang dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang tidak menuntun dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Orang-orang bijaksana di sini dikatakan sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Orang-orang bijaksana sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Puji Tuhan, adapun tugas dari orang-orang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Yesus Kristus yang mati lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Selanjutnya dia naik dipermuliakan dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Itu adalah kebenaran yang sejati. Amin suruhku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan kirimkan akal budi dan kebijaksanaan di tengah-tengah ibadah pelayanan ini untuk selanjutnya menuntun kita sampai kepada kebenaran sebagaimana Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Korintus sedang ber, berusaha untuk menuntun jemaat di Korintus kepa, sampai dituntun sampai kepada kebenaran 1 Korintus pasal yang ke-10 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15 demikian firman Tuhan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih jauhilah penyembahan berhala aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Puji Tuhan, di sini kita melihat sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana, Rasul Paulus menghimbau dengan tegas supaya sidang jemaat di Korintus menjauhi penyembahan berhala. Pendeknya, Rasul Paulus berjuang keras di dalam hal menuntun jemaat di Korintus kepada kebenaran. Amin ya. Amen. Pendeknya kalau kita perhatikan ayat 14 bagian B, Jauhilah penyembahan berhala. Sedangkan ayat 15 bagian B, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Ayat-ayat ini langsung kita hubungkan dengan ayat 19 sampai dengan ayat 20 demikian firman Tuhan. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Maksudnya ayat 14:15, 14 bagian A, eh bagian B dan 15 bagian B. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Ayat 14A dan ayat 14B bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat bukan kepada Allah dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Maksud dari perkataan Rasul Paulus pada ayat 14B dan ayat 15 15B ialah agar jemaat di Korintus Jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Amin. Supaya jemaat di Korintus jangan bersekutu dengan roh-roh jahat seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Sekalipun umat Israel menjadi barisan jemaat yang dipimpin oleh Musa atau menjadi rombongan yang nampaknya beribadah kepada Tuhan, namun sesungguhnya persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat bukan kepada Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus menghimbau melarang, menghimbau dan melarang keras supaya jemaat di Korintus ini jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Amin. Ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam hal mengikuti Tuhan tidak boleh serampangan. Di dalam hal mengikuti Tuhan tidak boleh serampangan. Maksudnya, satu sisi nampaknya beribadah kepada Tuhan, namun dalam kesempatan yang lain bersekutu dengan roh-roh jahat di luar ibadah bersekutu dengan roh-roh jahat. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat persekutuan bangsa Israel dengan roh-roh jahat. Persekutuan dari bangsa Israel dengan roh-roh jahat ditulis dengan rinci secara terperinci di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke 6 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7 supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ayat 8 janganlah kita melakukan percabulan. Ayat 9 Janganlah kita mencobai Tuhan Ayat 10 Janganlah bersungut-sungut Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Puji Tuhan Haleluya Adapun persekutuan dari bangsa Israel Terhadap roh-roh jahat Selama 40 tahun di padang burun Yang pertama me mereka menginginkan hal-hal yang jahat pada ayat yang ke-6. Yang kedua, mereka menyembah berhala pada ayat yang ke-7. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan percabulan ayat yang ke-8. Yang keempat, mereka mencobai Tuhan ayat 9. Yang kelima, mereka bersungut-sungut ayat yang ke-10. Puji Tuhan, kita malam ini kita masih mengikuti penjelasan dari hal yang kedua. Dari hal yang kedua yaitu menyembah berhala. Menyembah berhala, puji Tuhan. Peristiwa tersebut peristiwa tersebut ditulis dengan lengkap dalam kitab Musa yang kedua. Dalam kitab Musa yang kedua yakni Keluaran 32 keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayat 35. Ayat 1 sampai dengan ayat 35 dalam pembagiannya antara lain. Dalam pembagiannya antara lain ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tentang lembu emas. Strip yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat 14 tentang murka Allah strip yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat 20 tentang dua lo batu yang dipecahkan strip yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat 29 tentang Musa marah pada Harun strip yang kelima ayat 30 sampai dengan ayat 35 tentang Musa berdoa untuk bangsa Israel Musa berdoa untuk bangsa Israel puji Tuhan Haleluya. Nah, kita masih mengikuti penjelasan tentang Musa marah pada Harun. Musa marah pada Harun. Ayat 21 sampai dengan ayat 29. Keluaran da kisah itu ditulis dengan dengan secara khusus ditulis pada Keluaran 32 ayat 1 sampai keluaran 32 ayat 21 sampai dengan ayat 29. Amin ya? Amen. Puji Tuhan. Saudaraku, singkatnya intinya di situ adalah Musa marah kepada Harun. Amarah Musa kepada Harun dan bangsa Israel jelas itu berbicara tentang penyucian. Sebagaimana ketika Yesus tiba di Yerusalem, Selanjutnya dia memasuki bait suci Allah yang ada di Yerusalem. Kemudian dia melihat hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dengan marah ia menyucikan bait Allah yang ada di dalam yang ada di Yerusalem. Amin suraku. Jadi amarah Musa kepada Harun dan bangsa Israel itu jelas itu berbicara tentang penyucian. Seteri pertama, ada pun kesalahan besar yang dilakukan oleh Harun ialah Harun menyerahkan keputusan itu pada bangsa Israel atau sama dengan hamba Tuhan, pemimpin pemimpin rohani menyerahkan putusan kepada sidang jemaat yang dia layani. Puji Tuhan, banyak terjadi hal yang demikian di hari-hari terakhir ini. Takut sidang jemaat mundur dari pelayanan, takut orang kaya mundur dari ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan, amin. Ya, Amen. akibat menyerahkan keputusan kepada sidang jemaat, lihatlah di sini: Harun menuruti keinginan bangsa Israel di dalam hal patung lembu emas, di dalam hal membuat patung anak lembu emas. Akhirnya, berdirilah patung anak lembu emas. Mengapa? Karena Harun menuruti keputusan dari karena Harun menyerahkan keputusan ke tangan bangsa Israel. Amin ya. Sesungguhnya seorang gembala atau pemimpin rohani harus memiliki wibawa di mata sidang jemaat. Ia ini harus memiliki akal budi dan kebijaksanaan. roh hikmat dan wahyu untuk menimbang segala perkara di dalam hal mengambil keputus dan di dalam hal mengambil keputusan keputusannya. Amin suruhku. Amen. Puji Tuhan. Jadi seorang gembala, seorang pemimpin rohani di dalam rumah Tuhan, seyogyanya memiliki wibawa di mata sidang jemaatnya. Berarti dia harus memiliki akal budi dan kebijaksanaan. Dia harus memiliki roh penimbang bahkan di dalam hal mengambil keputusan harus sesuai dengan pembukaan rahasia firman. Tidak sesuai dengan akal pikiran manusia daging. Amin ya. Amen. Strip yang kedua adapun kesalahan bangsa Israel ialah seperti kuda lepas dari kandang ayat 25. Keluaran 32 ayat 25. surku penyucian yang dialami oleh Harun serta penyucian yang dialami oleh bangsa Israel telah disampaikan pada minggu yang lalu. surku pada sudah disampaikan dua minggu berturut-turut. Puji Tuhan, sudah dijelaskan dua minggu berturut-turut secara berturut-turut, saudara. Kiranya masih jelas dalam ingatan kita masing-masing ya. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali membaca Keluaran 32 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Keluaran 32 ayat 25 sampai dengan ayat 26 demikian firman Tuhan. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, Siapakah yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpul berkumpullah kepadanya seluruh bani Lewi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku Harun telah melepaskan atau menyerahkan bangsa Israel kepada berhala lembu emas. Amin ya. Singkatnya Harun telah melepaskan atau menyerahkan bangsa Israel kepada berhala lembu emas. Sehingga bangsa Israel menjadi di sini dikatakan bangsa Israel menjadi buah cemooh bagi bangsa-bangsa lain yang menjadi lawan mereka. Bagi bangsa-bangsa lain yang menjadi lawan mereka, oleh sebab itu berdirilah Musa serta berkata kepada bangsa itu, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Puji Tuhan! Haleluya! Setelah singkatnya, setelah mengadakan penyucian terhadap Musa dan bangsa Israel, selanjutnya Musa berdiri. di depan pintu gerbang perkemahan serta berkata kepada bangsa itu siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku di sini kita melihat berkumpullah kepada Musa seluruh bani Lewi berkumpullah seluruh kepada Musa seluruh bani Lewi amin ya Amen. pendeknya pendeknya saudara Hanya Bani Lewi sajalah yang berpihak kepada Tuhan. Hanya Bani Lewi sajalah yang berpihak kepada Tuhan. Berarti sebelah suku lainnya bertahan dengan pendiriannya masing-masing. Puji Tuhan, tidak banyak, tidak sedikit orang Kristen bertahan dengan pendiriannya masing-masing. Biar sudah salah. Tidak mau berpihak kepada Tuhan. Tidak tidak mau secepatnya, tidak mau menyerahkan hatinya untuk secepatnya menyatu dengan hati Tuhan. Biar sudah salah, saudara. Secara khusus, sidang jemaat, GPT, Betania, Serang, dan Cilegon, mari kita berpihak kepada Tuhan. Amen. Jangan berpihak kepada yang lain-lain. Jangan berpihak kepada berhala. Jangan berpihak kepada perkara-perkara lahiriah. Jangan berpihak kepada saudara-saudara sedaging. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keluaran 32 ayat 27. Selanjutnya kita baca Keluaran 32 ayat 27 demikian firman Tuhan. Selanjutnya berkatalah ia kepada Musa kepada bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan lakian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya puji Tuhan haleluya atas perintah Musa bani Lewi Strip pertama masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya. Pendeknya menyandang pedang. Menyandang pedang. Amin ya. Strip yang kedua. Masing-masing lalu masing-masing. Atau Bani Lewi masing-masing membunuh saudaranya. Membunuh temannya. Dan membunuh tetangganya. Masing-masing orang Lewi. Bani Lewi membunuh saudaranya, membunuh temannya, dan membunuh tetangganya. Puji Tuhan, sepintas kalau kita membaca ayat ini secara hurufiah, maka kita akan mengambil kesimpulan, ternyata Tuhan seorang pembunuh, mengajarkan membunuh saudara, membunuh temannya, membunuh saudaranya, membunuh temannya, membunuh tetangganya. Puji Tuhan. Tetapi kita harus melihat ayat ini dari sisi rohani. Amin suruhku. Pendeknya, tabiat dari orang-orang yang terdekat harus dipudu, dipunuh dengan pedang. Pendeknya tabiat daging dari orang-orang yang terdekat harus dibunuh dengan pedang roh. Yaitu setir pertama saudara, teman, tetangga itu menunjuk orang-orang yang terdekat. Saudara, teman, tetangga itu menunjuk saudara orang-orang yang terdekat. Atau saudara sedaging. Amin suruhku. Sedangkan pedang roh jelas itu menunjuk firman Allah. Pedang roh itu firman Allah. Berarti setiap orang yang berpihak kepada Tuhan setiap orang yang mau melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan harus berpegang teguh kepada firman Allah. Amen. Harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Amen. Tidak boleh kompromi dengan tabiat daging dari orang-orang yang terdekat, orang-orang yang di sekitar kita. Siapapun dia, tidak boleh kompromi dengan tabiat daging dari orang-orang yang terdekat, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amen. Puji Tuhan! Tabiat daging saudara perempuan harus dibunuh dengan pedang roh, yaitu kebenaran firman Allah. Tabiat daging saudara laki-laki, saudara perempuan harus dibunuh dengan pedang roh. Tabiat daging dari saudara dekat, saudara jauh harus dibunuh dengan pedang roh, bahkan tabiat daging seisi rumah. Tetangga, teman, saudara harus dibunuh dengan pedang roh, tidak boleh kompromi dengan tabiat daging dari orang-orang yang terdekat. Sebab itu, di dalam hal melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, tidak boleh menggunakan perasaan manusia daging. Amin. Puji Tuhan. Lanjut kita baca Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10. Ayat yang ke-34 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Kemudian bagaimana mengikuti Yesus? Puji Tuhan. Yesus membawa pemusahan koma kemudian bagaimana mengikut Yesus ini perikopnya ayat 34-36 demikian firman Tuhan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang 35 Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu mertuanya dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya Amin surakum puji Tuhan singkat kata dari apa yang sudah dibaca Yesus datang ke bumi ini untuk membawa Pemisahan, atau dengan lain kata, mengadakan pemisahan, saudara, untuk membawa pemisahan atau untuk mengadakan pemisahan, antara lain: istri pertama memisahkan orang dari ayahnya, memisahkan orang dari ayahnya. Puji Tuhan, sama seperti laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya supaya bersatu dengan istrinya nah ini berbicara tentang salib berarti kemudian memisahkan anak perempuan dari ibunya memisahkan anak perempuan dari ibunya puji Tuhan ini juga berbicara tentang salib kemudian strip yang ketiga memisahkan menantu perempuan dari ibu mertuanya puji Tuhan ketiga tiganya itu berbicara tentang salib. Amin suruhku. Amen. Jadi terhadap semua itu tidak boleh boleh kompromi terhadap tabiat tabiat daging dari orang-orang terdekat orang-orang terdekat tersebut. Dapat dipahami suruhku. Amen. Pendeknya saudara musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya saudara. Puji Tuhan, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya berarti tidak kompromi dengan tabiat daging dari orang-orang yang terdekat. Tidak kompromi dengan tabiat dari orang-orang seisi rumahnya. Siapapun dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Puji Tuhan. Jangan sampai orang-orang yang melayani Tuhan atau hamba-hamba Tuhan berpihak kepada tabiat daging dari orang-orang yang terdekat termasuk seisi rumahnya supaya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 jauhilah nafsu orang orang muda. Selanjutnya Rasul Paulus kembali berkata, "Kejarlah antara lain keadilan Kesetiaan Kasih dan kebaikan Bersama-sama dengan orang Yang berseru Dengan hati nurani yang Murni Amin suruhku Amen. Kalau berbicara ber, Hati nurani yang murni Itu berbicara tentang sa, Salib Hati nurani yang murni itu berbicara tentang Salib Pengajaran salib Puji Tuhan Haleluya. Jadi memisahkan orang dari ayahnya itu berbicara salib. Memisahkan anak perempuan dari ibunya berbicara salib. Memisahkan menantu perempuan dari ibu mertuanya itu berbicara salib. Pendeknya orang pendeknya musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Berarti tidak kompromi dengan tabiat tabiat daging dari orang-orang yang terdekat termasuk seisi rumah, orang-orang seisi rumah. Puji Tuhan. Amin surga-kum. Ayat 37 sampai dengan ayat 38. Selanjutnya Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, orang tua, barang siapa anak mengasihi orang tuanya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan dan dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau -laki atau perempuan lebih daripada Tuhan ia tidak layak bagiku ayat 38 barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak layak bagiku puji Tuhan intinya di sini ialah barang siapa mengasihi kedua orang tuanya lebih daripada Tuhan Maka, tentu saja ia tidak layak bagi Tuhan. Amin. Berarti, anak-anak harus menyangkali dirinya, harus menyangkali dirinya, saudara, termasuk menyangkali tabiat daging dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, barang siapa, barang siapa, anaknya laki-laki, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki. Atau anaknya perempuan lebih daripada Tuhan, maka ia, maka tentu saja, ia tidak layak bagi Tuhan. Berarti, setiap orang tua harus juga menyangkali dirinya, sehingga dengan demikian terjadilah pemisahan, karena Tuhan sendiri yang membawa pemisahan antara seisi rumah, orang-orang seisi rumah, puji Tuhan. Kira dapat dipahami dengan baik. Amin ya. Amen. Puji Tuhan. Kesimpulannya, setiap orang harus menyangkali dirinya. Itulah ayat 30. Itulah ayat yang ke 37. Jadi kesimpulannya, setiap orang harus strip pertama menyangkali dirinya. Itu ayat 37. Paham ya? Amen. Strip yang kedua. memikul salibnya ayat 38. Strip yang ketiga, mengikut Tuhan strip yang ayat 38 juga. Dapat dipahami Saudaraku? Jadi ayat 37 dan ayat 38, setiap orang harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya dan harus mengikut Tuhan. Paham Saudaraku? Inilah wujud dari pemisahan itu. Sebagai syarat mutlak untuk layak melayani Tuhan sebagai syarat mutlak untuk layak melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amen. Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya berarti tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya, tidak mengikut Tuhan, maka ia akan kehilangan nyawanya. sama dengan binasa. Demi sebaliknya barang siapa kehilangan nyawanya karena aku berarti sangkal dirinya memikul salibnya mengikut Tuhan maka ia akan memperolehnya sama dengan memperoleh hidup kekal bersama, bahagia bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan amin saudara puji Tuhan haleluya dapat dipahami Puji Tuhan. Mari mari lanjut Matius pasal 19 Matius pasal 19 ayat 27 sampai 28. Matius 19 ayat 27 sampai 28 terlebih dahulu. Puji Tuhan. Upah mengikut Tuhan. Jadi setiap orang judulnya upah mengikut Tuhan. Berarti setiap orang dapat setiap orang yang mengikut Tuhan akan memperoleh upah saudara puji Tuhan akan memperoleh upah percayalah puji Tuhan ayat 27 sampai 28 lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Ayat 28 kata Yesus kepada murid-murid: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas dua belas tata untuk menghakimi kedua belas suku." Israel, puji Tuhan! Haleluya. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa barang siapa telah menyangkal dirinya, koma, memikul salibnya, koma dan mengikut Tuhan, ia akan duduk di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Duduk di atas ke-12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Puji Tuhan. Ini suatu kedudukan yang sangat tinggi. Dipermuliakan oleh Tuhan. Suatu kedudukan yang sangat tinggi. Dipermuliakan oleh Tuhan. Ini upah. Di dalam hal mengikut Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Duduk di atas 12 tata. Untuk menghakimi ke 12 suku Israel. Lukas 22 ayat 27 sampai 28. Lukas 22 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan itu ukuran duniawi? Selanjutnya Tuhan berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Sama dengan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Singkatnya saudara, orang-orang yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Atau hamba-hamba Tuhan. Itulah orang-orang yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Harus menyangkal dirinya. Harus memikul salibnya. Harus memik mengikut Tuhan. Pendeknya telah mengalami pemisahan terhadap tabiat-tabiat daging dari orang-orang yang terdekat. Amin suruh ku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin ya. Puji Tuhan. Jadi ayat 27. Berbicara tentang pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Kemudian ayat 28. Harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Amin suruhku. Haleluya. Singkat kata, seorang yang seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Harus, sudah seharusnya mengalami pemisahan terhadap tabiat-tabiat daging dari orang-orang yang terdekat. Karena musuh orang adalah seisi rumahnya. Amin suruhku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 29 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagimu. Ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Di dalam kerajaanku. dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Selanjutnya, di sini kita melihat Tuhan menentukan hak-hak kerajaan surga bagi orang yang menyangkal dirinya, bagi orang yang memikul salibnya dan yang mengikut Tuhan. Amin, Saudaraku. Adapun Hak-hak yang ditentukan antara lain A. Makan dan minum sehidangan dengan Allah di dalam kerajaan Allah Makan dan minum semeja dengan Allah di dalam kerajaan Allah Dapat dipahami suraku Malam ini suraku lewat ibadah doa penyembahan Kita sedang duduk makan sehidangan dengan Allah Sebab ibadah dan pelayanan ini Adalah Tata Allah Amin suruhku Amin. Puji Tuhan Haleluya Lebih jelasnya Kita akan perhatikan Nanti kita akan kembali lagi Dalam Injil Lukas Injil Lu Lebih jelasnya kita lihat dulu Yohanes Duduk makan makan dan minum sehidangan dengan Allah. Makan minum. Mari Yohanes pasal yang ke-6 Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Boleh pembacaan ayat 53 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Puji Tuhan. Ayat 54 sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat 55 sampai 56 Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56 Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kemudian sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku inilah roti yang telah turun dari surga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati mati barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya puji Tuhan lihat makan dan minum semeja dengan Allah berarti makan daging Yesus dan minum darah Yesus lihatlah hasilnya satu dibangkitkan pada akhir zaman. Dibangkitkan pada akhir zaman. Dua. Tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Berarti satu dengan Tuhan. Sama dengan menyatu dengan Tuhan. Satu dengan Tuhan. Itu ayat 56. Tadi 54. Dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. sama dengan dibangkitkan pada akhir zaman ayat 54 kemudian ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia sama dengan menyatu dengan Tuhan ayat 56 kemudian hidup selama-lamanya hidup kekal ayat 58 puji Tuhan hidup kekal hidup selama-lamanya sama dengan hidup kekal kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin ya. Ini loh. Maka Tuhan berkata, makan dan minum semeja dengan Allah di dalam kerajaan Allah. Saat ini kita sudah makan minum semeja dengan Allah lewat pertemuan ibadah doa penyembahan malam ini. Amin suruhku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka tentu saja kita akan dibangkitkan pada air zaman menyatu dengan Tuhan, kemudian hidup sampai selama-lamanya. Ini loh, hak-hak yang ditentukan kepada orang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tetapi tidak kompromi dengan tabiat daging dari saudara-saudaranya, tabiat daging dari temannya, tabiat daging dari tetangganya. Itulah orang-orang yang terdekat. Amin suruhku Amin. Puji Tuhan sebab itu saya menghimbau keluarga Allah. Sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon Banten Indonesia, bagi yang di Bandung di Malaysia maupun umat Tuhan, kita semua harus bersatu. Amin ya? Amen. Kita semua harus bersatu. puji Tuhan harus bersatu kiranya dapat dipahami dengan baik haleluya kemudian B Tadi bermula dari Injil Lukas 22 ayat 29 30 puji Tuhan Allah menentukan Allah menentukan hak-hak kerajaan bagi mereka Puji Tuhan. B. Oh, oh, tadi A. Allah menentukan hak-hak kerajaan bagi orang yang melayani di Tuhan, hamba Tuhan yang melayani, hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan dengan menyangkal diri memikul salib mengikut Tuhan. Yang pertama tadi atau A makan makan dan minum semeja dengan Allah di dalam kerajaannya. B ayat 30 tadi Lukas 22 ayat 30, duduk akan duduk di atas tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Duduk di atas tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Puji Tuhan. Sama dengan berkuasa di untuk menghakimi dosa. Amin saudaraku. Berkuasa untuk menghakimi dosa. Keranya dapat dipahami dengan baik. Berkuasa untuk menghakimi dosa. Puji Tuhan, inilah hak-hak yang ditentukan oleh Allah di dalam kerajaan surga. Satu, makan minum semeja dengan Allah. Dua, itu berbicara tentang hidup kekal. Dua, duduk di atas tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu sama dengan berkuasa untuk menghakimi dosa. Memang Sudah seharusnya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, imam-imam berkuasa di dalam hal menghakimi dosa. Amin soreku. Puji Tuhan. Jangan sampai kita diperbudak oleh dosa. Puji Tuhan. Lanjut. Ayat-ayat terakhir Ulangan 33. Ulangan 33 ayat 8 sampai 9. Ulangan 33 ayat 8 sampai dengan ayat 9 demikian firman Tuhan tentang Lewi. Tadi yang berpihak kepada Tuhan adalah suku Lewi toh? Satu dari 11 satu dari 12 suku Israel. Sedangkan sebelah suku lainnya tidak bertahan sendiri dalam pendiriannya. Lihat Ulangan 33 ayat 8 sampai 9 Perikopnya berkat Musa kepada suku-suku Israel Berkat Musa kepada 12 suku Israel Kita awali pembacaan ayat 8 sampai 9 Ini berkat Musa kepada suku Lewi Tentang Lewi ia berkata Biarlah Tumim dan Urimmu Menjadi kepunyaan orang-orang yang kau kasihi Menjadi bagian milik dari suku Lewi yang melayani Tuhan. Ayat 9 yang berkata tentang ayahnya, tentang ibunya, itulah kedua orang tuanya. Aku tidak mengindahkan mereka tabiat daging mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acu tak acu terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu menyandang pedang roh dan menjaga perjanjianmu. Mereka berpihak kepada Tuhan. Amin suruhku. Singkatnya di sini kita melihat suku Lewi berpihak kepada Tuhan. Sehingga mereka layak untuk melayani Tuhan. Sebab mereka sudah ber, sudah memisahkan diri mereka dari tabiat-tabiat daging dari orang-orang yang terdekat dari mereka. Tabiat-tabiat daging dari orang-orang seisi rumahnya. Di sini dikatakan yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya dalam kurung orang tua, aku tidak mengindahkan mereka sama dengan tidak mengindahkan tabiat dari tabiat daging dari orang tuanya. Jangan sampai saudara Melihat, jangan sampai anak kompromi terhadap tabiat daging kedua orang tuanya tidak boleh. Harus memiliki sikap yang tegas. Kalau anak melihat tabiat daging orang tua, jangan diikuti. Apalagi dibela-bela untuk bermusuhan dengan orang lain, dibela-bela untuk berperkara dengan orang lain. Jangan puji Tuhan, kemudian. Juga sebaliknya, orang tua saudaraku, orang tua juga tidak boleh berpihak terhadap tabiat-tabiat daging dari anak laki-laki, anak perempuannya, puji Tuhan. Kalaupun anak salah karena menuruti daging dengan segala tabiat-tabiat yang jahat, jangan ditutupi, jangan dibela. Kita semua harus berpihak kepada Tuhan. Amen. Kita semua harus menjadi lewi-lewi yang dilayakkan untuk melayani Tuhan. Amen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Selanjutnya orang-orang lewi juga di sini di sini dikatakan ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, laki-laki maupun perempuan sama dengan tidak berkompromi dengan tabiat daging dari saudara laki-laki dan tabiat daging dari saudara perempuannya. Dapat dipahami saudaraku. Kemudian acu tak acu terhadap anak-anaknya. Orang tua harus tidak boleh sama dengan or orang tua berarti orang tua tidak boleh kompromi dengan tabiat daging dari anak-anak laki-laki dan tabiat daging dari anak-anak perempuannya. Itulah sikap Lewi di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bagian B ayat 9. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firmanmu. Sama dengan mengikat pedang roh pada pinggang mereka. Kemudian strip yang kedua. Menjaga perjanjianmu. sama dengan menyangkal diri memikul salibnya mengikut Tuhan sama dengan memisahkan dirinya dari segala tabiat-tabiat daging dari orang-orang yang terdekat dengan dia itulah teman, saudara dan tetangga termasuk orang-orang seisi rumahnya kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi Tuhan jelas-jelas membawa pemisahan supaya kita bagaikan lewi-lewi yang dilayakkan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Banyak orang Kristen kompromi dengan tabiat daging. Karena ongkongnya, neneknya, opahnya kaya. Karena saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, banyak hartanya. Akhirnya kompromi dengan tabiat daging. Dibutakan dengan dibutakan oleh selaput daging. Orang-orang yang melayani Tuhan tidak boleh kompromi dengan semacam itu saudara. Biar dia orang tua. Biar dia opung nenek engkong. Jangan kompromi. Amin. Keranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ini suatu contoh yang indah. Contoh yang manis. Untuk kita teladani. Ya. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Kemudian. Ayat yang ke-10. Ulangan 33 ayat 10. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub hukum-hukum kepada Israel. Kemudian mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu. Kemudian dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mesbamu. Puji Tuhan. Selanjutnya lihatlah bagaimana Tuhan mempercayakan suatu pekerjaan yang mulia untuk dikerjakan oleh Bani Lewi, Amin suraku. Puji Tuhan. Antara lain, istri pertama mengajarkan peraturan-peraturan Tuhan atau Firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan kepada umat Israel. Sidang jemaat Allah. Amin ya. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Biar mungkin kita tidak mungkin kita bukan bukan seorang pembicara bukan seorang pemberita firman di mimbar tetapi manakala firman itu dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam lo daging dituki di dalam hati itu sama dengan Alkitab yang berjalan mengajarkan orang tentang firman Tuhan baik dalam perkataan perbuatan solat tingkah gerak gerik puji Tuhan semuanya sesuai dengan firman Tuhan itu sama dengan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain kemudian dipercayakan untuk menaruh ukupan wangi-wangian di hadapan Tuhan itu jelas ibadah yang di yang ibadah yang sudah berada pada puncak tertinggi itulah doa penyembah penyembahan kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar aku memimpin ibadah-ibadah di atas muka bumi ini untuk selanjutnya dibawa sampai kepada puncaknya sebagaimana dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 sampai 4. Kepadanya diberikan banyak dupa kemenyan. Diberikan banyak kemenyan untuk selanjutnya dibakar. Lalu selanjutnya ukupan yang dibakar, asap dupa kemenyan yang dibakar itu akan naik ke hadirat Tuhan. Menembusi tata Allah. Inilah pekerjaan daripada Imam Besar Agung memimpin ibadah kita sampai pada puncak ibadah. Itulah doa penyembahan. Bagaikan asap dupa ke menyanai di Tuhan. Menembusi tata Allah. Itu yang membawa kita sampai untuk berada sampai masuk di dalam kerajaan surga. Puncak ibadah doa penyembahan. Amin suruhku. Amen. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga. Dipercayakan untuk mempersembahkan korban yang terbakar korban bakaran di atas mesbah korban bakaran puji Tuhan haleluya suraku jadi seluruh korban bakaran itu terbakar sampai hangus mulai dari kepala sampai ujung ekornya semuanya sudah hangus amin suraku Haleluya. Itulah itulah penyerahan diri dari seorang imam kepada Tuhan. Sudah hangus, terbakar hangus. Amin suruhku. Amen. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudara Betapa luar biasa pekerjaan Tuhan. Betul-betul, Tuhan yang membawa pemisahan. Ketika kita berada dalam pemisahan itu, ingatlah Tuhan sudah membawa kita sampai berada pada puncak ibadah. Itulah doa penyembahan. Jadi jangan bertahan dalam pendirian yang salah sama seperti sebelah suku suku Israel lainnya bertahan dengan pendiriannya beda dengan suku Lewi, Bani Lewi satu suku yang betul-betul datang dan berkumpul bersama dengan Musa, berpihak kepada Tuhan, memang pada akhirnya suku Lewi dipercaya untuk melayani Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan harus berpihak kepada Tuhan. Sudah harusnya seharusnya mengalami pemisahan. Dapat dipahami suruhku. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang terakhir tadi Ulangan 33 ayat 10 Lihat Mereka mengajarkan Yang pertama Kepada suku Lewi Dipercayakan untuk mengajarkan peraturan-peraturan Atau sama dengan menyampaikan firman Tuhan Kemudian strip yang kedua Dipercayakan untuk menaruh ukupan Wangi-wangian di hadapan Tuhan Yang ketiga Dipercayakan untuk mempersembahkan korban binatang yang terbakar di atas mesbah Tuhan, mesbah korban bakaran, berarti korban-korban dari binatang itu seluruhnya sudah hangus. Kalau melayani Tuhan, sudah seharusnya sampai hangus. Jangan lagi ada suara daging yang harus dituruti, sudah seharusnya hangus, saudara. Tabiat daging itu sudah betul-betul dimatikan, suara daging tidak lagi bersuara. Ini kehidupan yang betul-betul dalam pengalaman roh kudus seutuhnya. Lihatlah Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Berarti sudah seorang imam Lewi sudah seharusnya melayani Tuhan. dalam keadaan mengalami pemisahan. Daging sudah terbakar dan hangus. Amin. Tetapi jika oleh roh Allah kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kehidupan Imam Lewi yang sudah melayani, melayani Tuhan dalam keadaan mengalami pemisahan, betul-betul mereka berada dalam pengaruh yang besar dari kuasa roh el kudus dengan roh itu roh itu mematikan perbuatan-perbuatan daging sehingga kita hidup dalam hidup yang kekal ulangan 33 ayat 11 demikian firman Tuhan berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya Kemudian remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Lihatlah bagaimana Tuhan sangat memperhatikan imam Lewi. Wujud dari perhatian Tuhan kepada imam Lewi. Imam Lewi berarti berbicara tentang imam Lewi berarti orang-orang yang melayani Tuhan namun sudah mengalami pemisahan terhadap tabiat-tabiat daging dari orang-orang yang terdekat. Paham ya? Amen. Antara lain tadi tetangga, saudara laki-laki, saudara perempuan dan teman-teman saudara teman-temannya. Kemudian termasuk orang-orang seisi rumahnya. Lihat wujud perhatian Tuhan. Yang pertama Diberkati, kekuatannya diberkati oleh Tuhan Berkatilah ya Tuhan kekuatannya Biarlah kiranya orang-orang yang melayani Tuhan Kekuatannya diberkati oleh Tuhan Biarlah Tuhan memberkati kekuatan kita Sehingga kita tidak lemah Terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak su suci tidak lemah terhadap dosa kejahatan kenajisan tidak lemah terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru setan satu setan atau iblis iblis atau setan dua dunia dengan arusnya tiga daging dengan keinginannya puji Tuhan baru yang ketik, yang kedua berkenanlah kepada pekerjaannya berkenanlah kepada pekerjaannya. Puji Tuhan, Tuhan seperti contoh, Tuhan mengindahkan habel dan korban persembahannya. Tetapi, ka, tetapi Tuhan tidak mengindahkan kain dan korban persembahannya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang kedua berkenanlah kepada pekerjaannya puji Tuhan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan serta berkenan kepada Tuhan Inilah orang-orang berarti ibadah dan pelayanannya menyenangkan hati Tuhan berkenan itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Saudara, puji Tuhan! Barulah yang ketiga, remukanlah pinggang orang yang melawan Dia, orang yang membenci Dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Pembelaan, dengan kata lain, pembelaan Tuhan nyata kepada Imam Lewi. nyata kepada orang-orang yang melayani Tuhan yang sudah mengalami pemisahan terhadap tabiat daging. Tuhan bela. Puji Tuhan. Sebab Tuhan remukkan, Tuhan meremukkan sebab Tuhan meremukkan pinggang orang yang melawan dia, yang membenci dia. Sampai musuh tidak dapat bangkit. sampai musuh tidak dapat bangkit. Sedikit kesaksian. Satu kali saya diundang oleh seorang seorang anak Tuhan untuk mendoa datang ke rumahnya untuk mendoakan adiknya. Karena adiknya itu berpacaran bahkan ada rencana untuk menikah dengan pacarnya itu seorang janda kemudian menganut kepercayaan yang lain. Setelah saya selesai berdoa, tiba-tiba sang adik laki-laki ini lalu pergi bergegas ke pergi ke dapur mengambil pisau. Sesudah itu langsung hendak ditancapkan ke bagi, tancapkan ke bagian punggung atau bagian pinggang sebelah kanan bagian belakang, tetapi abang yang mengundang saya itu, abangnya yang mengundang anak Tuhan, abangnya anak Tuhan yang mengundang saya itu secepatnya menarik adiknya itu, sehingga tangan yang... Sehingga pisau yang ada di tangannya itu tidak sempat menusuk saya, menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang. Tetapi akhirnya, pinggang sebelah kanannya juga remuk, sehingga kalau dia berjalan, miring ke sebelah kanan. Itu loh, pembelaan Tuhan terhadap Imam Lewi, orang-orang yang sudah memisahkan dirinya. Dari tabiat daging dari orang-orang yang terdekat, jadi tidak kompromi saudara, ya pembelaan Tuhan itu pasti nyata. Percaya sajalah. Jadi intinya di sini adalah kalau mu kalau musuh tidak bangkit, berarti kita berkemenangan. Amin, saudaraku. Tanda orang yang berkemenangan satu dipercaya untuk mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan menjadi contoh teladan. Dua, dipercaya untuk menaruh ukupan wangi-wangian di hadapan Tuhan. Itulah puncak ibadah, doa penyembahan. Bagaikan asap dupa kemenyan naik di hadapan Tuhan, menembusi tata Allah. Yang ketiga, dipercaya untuk mempersembahkan korban binatang. Korban bakaran di atas mesbah korban bakaran. inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, suruhku. Amen. Ini tanda orang yang berkemenangan. Jadi kalau dibolak-balik seperti itu, suruhku. Amin ya? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nyatalah pertolongan Tuhan kepada imam Lewi ya. Jangan bertahan dengan penderian. Mari Kita langsung tersungkur di kaki salib Tuhan Aku datang dan ber, ku bersujud di hadapanmu Ku datang dan ku bersujud di hadapanmu rasa rasakan indah hadiratmu telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firmanmu untuk ku nikmati firmanmu Kur firmanmu yang kuasa Tuh mengubah sikap hati Firmanmu Tuhan yang mengadakan pemisahan Oleh kuasa firman Allah Mengubah sikap hati Firmanmu Yang tegakkan Imam Lewi Di saat ku terjatuh Penuhkanlah bejanaku Penuhkanlah bejanaku Dengan air sungamu Ku hausakan firmanmu Musik perlahan-lahan sudahkah nyata bahwa kita semua imam lewi melayani tapi tidak kompromi kompromi dengan tabiat-tabiat daging dari orang-orang yang terdekat tetangga, saudara laki-laki, saudara perempuan dan teman-teman tabiat daging mereka, juga tabiat daging dari Orang-orang yang di sekitar, seisi rumah, mulai orang tabiat daging orang tua, tabiat daging dari anak, tabiat daging dari saudara laki-laki, saudara perempuan. Tetapi kejarlah kasih, kejarlah kebaikan, kejarlah kesetiaan, keadilan bersama-sama dengan orang-orang yang berseru dengan hati nurani yang murni. Jangan engkau justru berpihak kepada tabiat daging yang terdekat dengan engkau hanya karena dia punya uang, harta, kekayaan yang banyak, kedudukan, jabatan yang tinggi lalu engkau cilat dagingnya mulai sekarang minta ampun kepada Tuhan supaya kita layak untuk, menja untuk mengajar firman Tuhan layak untuk mempersembahkan ukupan wangi-wangian layak untuk mempersembahkan korban binatang bakaran nanti lihatlah Tuhan bela imam Lewi apapun yang diperbuatnya berkenan karena menyenangkan hati Tuhan ayo yang rindu untuk dibela Tuhan Kita angkat kembali pujian dari atas. Aku datang dan ku bersujud. Ku datang dan ku... Ayo, ukupan wangi-wangian, doa penyembahan. Dan ku ku rasakan indah hadiratmu. Saka Sekali... Amin Tuhan yang membawa pemisahan. Hadirat yang begitu indah membawa pemisahan. Telahku buka mata hatiku bukalah. Telahku buka mata hatiku. Amin. Dan seluruh jiwaku dan seluruh jiwaku karena rindu untuk menjadi Imam Lewi. Kuduku nikmati Firman yang membawa pemisahan. Kor, FirmanMu yang berkuasa membawa pemisahan. Itulah kehidupan yang sudah diubahkan Firman mu yang kuasa itu merubah. Sikap hati, firman yang tegakkan, Imam Lewi ditegakkan. Desa memang sudah pernah jatuh menyembah lembu emas, tapi kembali berpihak kepada Tuhan. Padukanlah bejanaku dengan air Sungaimu Begur angkatlah dua tangan Firmanmu yang kuasa mengadakan pemisahan Firmanmu ya yang... yang di rumah online angkat dua tangan berubah sikap hati Amin Firmanmu yang tegak desa sembahlah Tuhan Persembahkanlah ukupan wangi-wangian di hadapan Tuhan Bagaikan asap dupa kemenya naik Membumbung tinggi menembusi tata Allah Yang rindu dibela oleh Tuhan Pembelaan akan nyata kepadamu Hai Imam Lewi Nantikan pembelaan Tuhan Pembalasan Tuhan Terhadap musuh-musuhmu Hallelu... Mungkin engkau sudah dikalahkan musuh daging setan. Roja Aron Dunia dengan arusnya. Sekarang Tuhan bangkit membela engkau. Hai Imam Lewi. akan berkemenangan karena musuhmu tidak akan bangki bangki lagi. Oh. <tuh> Tuhan sembahlah Tuhan haleluya haleluya sembahlah Tuhan haleluya hai imam lewi sudah seharusnya engkau mengalami pemisahan dalam melayani Tuhan Supaya berkenan, itulah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan Hai ya hamba-hamba Tuhan Biarlah berkenan kepada Tuhan Karena segala sesuatu yang kita kerjakan Menyenangkan hati Tuhan yang tidak kalah penting Tuhan bela musuh tidak bangkit lagi Haleluya Adat musuh sisa teru itulah daging dan keinginannya setan roja har najis yang ketiga dunia dan arusnya yang menghanyutkan Haleluya sembahlah Tuhan sampai 30 menit ke depan oh, lulu. oh lulu. dipercaya untuk menyampaikan firman tanpa kemunafikan, engkau dipercaya untuk mempersembahkan ukupan wangi-wangian dipercaya untuk mempersembahkan korban bakaran Allelu karena engkau berkenan kepada Tuhan Allelu Allelu bersyukurlah Tuhan berkenan kepadamu Hai Bani Lewi Imam Lewi bersyukurlah Haleluya Haleluya Haleluya, haleluya. Karena apa yang kau perbuat betul-betul menyenangkan hati Tuhan, itulah kehidup satu kehidupan yang berkenan. Haleluya, haleluya! Diberkatilah Imam Lewi, diberkatilah. Orang-orang yang melayani dengan sistem ibanilewi mengalami pemisahan dalam pelayanan berpihak kepada Tuhan tidak berpihak lagi kepada tabiat-tabiat daging dari orang-orang terdekat. Oh, jangan bela tabiat daging anakmu. dengan kejahatannya jangan bela tabiat daging dan kejahatan daging dari orang tuamu jangan kompromi jangan bela tabiat daging kejahatan daging daripada saudaramu lagi-lagi, saudaramu perempuan haleluya haleluya berpihaklah kepada Tuhan haleluya Haleluya, haleluya. Tuhan masih ada waktu untuk menyembah. Haleluya, 15 menit manfaatkan baik-baik. Haleluya, haleluya. Ayo. Kita semua harus tahu menyembah Hati hancur Jangan bertahan dengan pendirian bodoh <tik> Haleluya oh, Haleluya oh, oh, Tinggalkan tabiat daging bodoh Karena mampu menyenangkan hati Tuhan di tengah ibadah dan pelayanannya, mengalami pemisahan dalam pengikutannya kepada Tuhan. Hallelujah. <tuh> Jangan ingat-ingat tabiat daging keluargamu. Bahkan apalagi kompromi. Oh, lulu, ya oh, lulu, hu, 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 hu. Anak perempuan dari ibunya, pisahkan tabiat daging ibumu. Oh, ya Menantu perempuan dengan mertua perempuan, pisahkan tabiat dagingnya. Hallelujah. Oh, anak laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya itu bicara salib supaya baik menyatu dengan istrinya haleluya melayani Tuhan harus menyangkal diri memikul salib ikut Tuhan haleluya Allah puji syukur hormat kebesaran kuasa kekuatan nikmat kekayaan kemuliaan pengagungan. Jangan sampai sudah salah bertahan dengan pendirian yang bodoh jangan minta ampun malam ini. Haleluya, haleluya. cus sayangku Tuhan cus setia buda oh, 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 oh. ale segala puji syukur hormat kebesaran kuasa kekuatan nikmat kekayaan kemuliaan pengagungan hanya bagi engkau Tuhan sebab engkau anak domba Allah yang disembelih darahmu tercurah atas Tuhan Engkau ini Besar yang melayani berdoa memperdamaikan dosa kami. kaya rela jadi miskin supaya kehidupan kamu menjadi kaya oleh kemiskinanmu Tuhan Engkaulah sesembahan kamu Engkaulah yang hidup Allah berhabis sayangku ala Israel Allah yang berkuasa Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan membela orang-orang yang melayani dengan sistem bandi lewi, imam lewi, orang-orang yang melayani namun sudah mengalami pemisahan. Oleh terbiasa dari tabiat daging. Jangan lagi bertahan dengan pendirian tapi ada daging malam ini. Hallelujah. Oh Hallelujah. Oh Hallelujah. Oh Kita angkat pujian ujilah aku Tuhan. Hallelujah. Oh dengan nada penyembah semua menyembah Tuhan oh yang di rumah kita percepat penyembahan mengingat ini PPKM penyekatan-penyekatan di jalan sudah berlaku oh, Tuhan cobalah aku Tuhan cobalah aku Tuhan selidikilah batinku lidiki batinku dan hatiku amin itulah Bani Lewi mataku tertuju padamu aku cinta padamu Tuhan haleluya haleluya aku di itulah Bani Lewi engkau adalah Bani Lewi nyanyikanlah dari hatimu Aku rindu hadiratmu Tuhan Ayo Imam Lewi nyanyikan sungguh-sungguh Aku ingin selalu dekat padamu Menikmati hati kehadiranmu Kor Nyanyikanlah nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan nyanyi Hosana oh bagi rajaku bagi rajaku yang duduk di tata, dipercaya duduk di atas tata menghakimi 12 suku Israel kumuliakan dan ku agungkan kau layak disembah kau layak di syukur ku nyanyi hosana haleluya ku nyanyi angkat dua tangan hosana tanda penyerahan diri bagaikan ukupan wangi-wangian jago yang duduk ditata sembah Kau layak di sembah Kau layak di sembah Amin Imam Lewi Kau layak di sembah Engkau layak untuk disembah Engkau layak untuk diagungkan, dimuliakan kami rindu hadiratmu Tuhan kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan kami cinta kepadamu Tuhan kami bersyukur malam ini engkau membawa pemisahan bagi kami bagaikan satu suku yang terpisah dari sebelah suku lainnya itu adalah Bani Lewi akhirnya dipercayakan Imam Ar-Rajani dipercayakan suatu Imam Lewi biar kami layak untuk melayani Tuhan Kami harus terpisah dari tabiat daging kami Tuhan Saudara terdekat Teman-teman Tetangga Bahkan seisi rumah Biarlah kiranya kau meteraikan firmanmu di dalam lo daging tukit di hati kami Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan Roh Kudus bantu kami untuk memperhatikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan telah sana berhasil apa saja yang kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan Roh Kudus bantu kami untuk memperhatikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Hamba sudah sampaikan firman bagi kemana-mana menyerap selajunya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat serta memberi sistem imun yang baik sehingga kami memiliki imun yang baik kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kenajisan, kecemaran, berhala dan akar pahit lainnya nama Tuhan dipermuliakan engkau yang menghapus air mata menjadikan segala sesuatu baru engkau memulihkan cara-cara pelayanan kami yang lama betul-betul melayani seperti Imam Lewi berkenan karena segala sesuatunya menyenangkan hati Tuhan terima kasih yang belum terpisah dari tabiat daging Tuhan engkau yang memisahkan mereka Tuhan hari ini besok dan seterusnya terus dan terus menerus mengalami pemisahan di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur haleluya amin silakan duduk kita jalankan persembahan kita percepat penyembahannya karena sudah ada inspeksi patroli keliling polisi. Terdengar, maka kita secepatnya menyelesaikan ibadah ini. Jalan-jalan protokol utama juga sudah disekat dari Serang ke Cilegon, dari Cilegon ke Serang juga sudah disekat. Kita jalankan persembahan, kita angkat pujian. Dialah segalanya dia bagiku Segalanya dia bagiku Indah segalanya besar kecil Besar kecil Seperti air anggur dari batu karang dicicipi, dicicipi air amadu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, dicicipi air manis. Puji Tuhan. Pengumuman berikutnya jad, jadwal ibadah GPT Betania Serang dan Cilegon. Me, me, Meja Roti Emas ibadah pendalaman Alkitab Kamis 15 Juli 2021 pukul 18.30 atau setengah tujuh malam. Kemudian dua hari berikutnya ibadah kaum muda remaja Sabtu 17 Juli 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Pelita emas ibadah raya Minggu 18 Juli 2021 pukul 16.30 setengah 5 sore Mesbah Pak Emas doa penyembahan ibadah doa penyembahan Selasa 20 Juli 2021 pukul 19.30 atau jam setengah 7 malam puji Tuhan pengumuman berikutnya penayangan live streaming ibadah doa penyembahan 6 Juli 2020, 2021 berdasarkan provinsi di tanah air Urutan pertama masih dipegang oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Di sana ada saudara-saudara kita ataupun kekasih-kekasih kita. Mereka betul-betul keluarga GBT Betania 220 orang salom, Jawa Barat 78 orang salom, Banten 78 orang salom, Jakarta 74 orang salom, Jawa Timur 60 orang salom, Papua Provinsi 48 orang salom, Sulawesi Selatan 45 orang salom, Sulawesi Utara Manado 42 orang salom, Kalimantan Timur 41 orang salom, Riau Daratan dan Lautan 40 orang salom, Jawa Tengah 16 orang orang Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian juga penayangan live streaming di pada dua penyembahan minggu lalu 6 Juli 2021 diumumkan minggu ini dan minggu ini diumumkan di minggu akan datang berdasarkan negara-negara mancanegara. Urutan pertama adalah negara tetangga kita, negara saudara kita Malaysia, negara jiran. Adapun saudara-saudara kita di sana, saudara yang terkasih, keluarga besar gpt Betania yang ada di Malaysia, ada 64 orang yang mengikuti Salam United States atau Amerika Serikat 12 orang Salam Filipina 6 orang Salam United Kingdom Inggris Raya 4 orang Salam Pakistan 4 orang Salam South Africa tiga orang salom Nederland Belanda tiga orang salom Kamboja dua orang salom Australia dua orang salom Singapura satu orang salom Brunei satu orang salom Saudara kita yang tadinya setiap hari-hari ini tiga minggu atau satu bulan ini sudah jarang-jarang Nodem Mariana Island itu kita doakan terus ya Besok ada do biston keluarga di rumah masing-masing. Jangan lupa didoakan mereka semua karena ternyata mereka merupakan keluarga alak GBT Betania Serang dan Cilegon. Walaupun terpisah jauh karena dipisahkan oleh pulau yang sangat jauh di sana. Persis di atas pulau Irian Jaya, pulau Papua tapi jauh di atasnya dan walaupun itu bagian Asia tetapi rupanya itu bagian dari uh, Amerika Serikat. Iya, puji Tuhan. Kemudian terima kasih buat korban persembahan saudara baik persepuluhan baik persembahan untuk sewa gedung gereja kita yang di Kota Serang. Walaupun live streaming tetap dijalankan. Puji Tuhan. Nanti persembahan persepuluhan saudara bisa transfer Kalau memang tidak ada pertemuan Karena belum bisa bertemu Bisa saudara persembahkan persembahan saudara Kolekte ke nomor rekening Yang ada atas nama Roma Yuliana Marpaung Sedangkan persembahan persepuluhannya Ke nomor rekening yang ada di situ atas nama Daniel U. Sitohang sebagai gembala sidang masing-masing nomor yang bisa dihubungi nomor telepon HP di situ ada. Baru saja tadi saudara kita di Malaysia, saudara kita dari Bandung membawa persembahan persepuluhannya melalui nomor rekening yang ada. Juga saudara kita di Malaysia dua hari yang lalu juga membawa persembahan persepuluhannya ke nomor rekeningnya ada. Puji Tuhan, kita doakan terus karena kita keluarga Allah. Di dua coba tampilkan dua Tesalonika 2. Ayat yang ketujuh. Ayat 3 mulai. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari ini itu haruslah datang. Sebelum Tuhan datang, datang dahulu murtad. Bertobat tapi kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Itulah antikris yang harus binasa. Walaupun pada akhirnya binasa. Mereka ini pada saat mereka berkuasa di atas bumi selama tujuh masa secara khusus tiga setengah tahun tiga setengah ya masa yang kedua berarti tiga setengah tahun mereka itu akan meninggikan diri lalu menyebut diri yang harus disembah sebagai Allah mereka duduk di bait Allah menjadi diktator yang ganas dan buas seperti binatang buas yang keluar dari dalam laut Ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu berkerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Saya tidak jemu-jemu, tidak ada rasa bosan untuk terus menyampaikan bahwa antikris sudah ada. Tetapi belum terang-terangan untuk menyatakan dirinya. Jelas itu terlihat dari situasi kondisi yang ada. Sebab segala sesuatunya arahnya kepada satu pemerintah tunggal itu yang saya lihat dan saya rasakan arahnya kepada pem, satu pemerintahan tunggal dan sekarang kamu ayat 6 dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya itulah dalam kitab wahyu pasal yang ke-10 malaikat yang kuat tangan kanan teracung berarti ibadahnya mengarah ke ibadah pelayanannya terhubung dengan salib. Kemudian tangan kirinya, di tangan kirinya ada kitab gulungan kecil yang terbuka. Itulah pembuka rahasia firman pengajaran mempelai dalam terang kita Lalu kaki kanannya menahan laut, itulah antikris. Kaki kirinya menahan bumi, itulah nabi-nabi palsu. Tetapi apabila yang menahan itu nanti disingkirkan, ayat 7. Karena secara 2 Tesalonika 2 ayat karena secara rahasia kedurhakan antikris itu telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan malaikat yang kuat di dalam wayu pasal yang ke-10 ayat 2 sampai dengan ayat 6 kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya kalau korban sehari-hari disingkirkan itulah korban sembelihan ibadah yang dihubungkan dengan salib tangan kanan teracung kemudian korban santapan itulah pengajaran firman Allah yang benar dan murni gulungan kita kecil di tangan kiri daripada malaikat yang kuat di wahyu pasal yang ke-10 tadi lalu kaki kanannya tidak lagi menginjakkan laut kaki kirinya tidak menginjakkan bumi maka si pendurhaka antikris akan muncul dengan terang-terangan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Puji Tuhan. Jadi sungguh-sungguh beribadah selagi Tuhan masih beri kesempatan untuk menikmati korban sembelihan. Itulah ibadah yang dihubungkan dengan salib, bagaikan tangan teracung. Ibadah yang dihubungkan kepada kebenaran Yesus kebenaran yang pernah mati di kayu salib. duduk sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar. Kemudian tangan kirinya ada pembuka rahasia firman. Kaki kanan menginjak laut, kaki kiri menginjak bumi. Jadi sungguh-sungguh mengikuti firman penggembalaan yang sudah setia dan tekun untuk digembalakan GPT Betani Sarang dan Cilegon. Baik di dalam negeri, luar negeri, setia saja. Sungguh-sungguh Tuhan mau datang ini. Supaya kita tertolong lepas dari aniaya antikris selama tiga tahun setengah berlangsung nanti ya. Terima kasih buat korban saudara. Tuhanlah yang membalaskan segala jerih payah kita tidak menjadi sia-sia. Upah mengikuti Tuhan ada, seperti upah yang diterima oleh Imam Lewi tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersafaat. Kita akhiri ibadah ini dari tempat ini. Kami mengucapkan selamat malam kami suami istri sebagai gembala sidang GPTB Betani Serang dan Cilegon mengucapkan selamat malam, bahagia sejahtera memerintah di hati kita hari ini sampai meranata Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus Kristus kepala gereja dan mempelai pria surga memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena sudah Tuhan sudah memberkati dan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya kami sudah menyembah Tuhan. membawa diri kami, menundukkan kepala kami di ujung kaki salibmu. Membawa hidup kami rendah di kaki salibmu. Kaki yang berkemenangan. Terima kasih engkau lah Allah sesembahan kami. Allah Abraham Isa Yakub. Engkau sudah memberikan ukupan wangi-wangian kepada kami. Supaya dibakar. Asapnya naik ke hadirat Tuhan. Membumbung tinggi. Sampai ke hadirat Tuhan. Menembusi tata Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami ternyata layak dan berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh keluarga sidang jemaat GPT Betania. Selanjutnya kami akan menaikkan doa permohonan. Safaat syukur kami kepada Tuhan. Pertama-tama kami berdoa untuk ibadah pelayanan dalam pengembangan GBT Tani Sarada Cilegon. Dimulai dari ibadah pendalaman Alkitab serta perjamuan suci ibadah raya minggu serta kesaksian ibadah dua penyembahan ibadah pemuda remaja. Ibadah ibadah sekol sekolah, minggu, ibadah pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati lewat pemuka rasa firmanmu. Tuhan kiranya hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah tersebut sebagai membesar melayani berdoa. Memperdamaikan dosa kami topanglah Tuhan ibadah-ibadah tersebut. Dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hambamu di dalam pembuka rasa firman pengajaran mempelai dalam tanah yang bernangkel. Urapi dengan kuasa roh kudus mempakai dan urapi juga yang mengambil bagian dalam pelayan sesuai karunia jabatan yang dipercayakan. Biar kami bergandengan tangan di dalam hal melayani Tuhan. Sehingga ibadah pelayanan ini menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaikan ukupan awang-awangian. Bahkan Tuhan mengandu janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya seluruh sidang jemaah adalah pengembalang... ke PT-PT Nisara dan Cilegon. Hamba serahkan dalam tanganmu besar dan kecil, tua muda, laki-laki perempuan. Hamba serahkan hidup ibadah, pelayanan, rumah pekerjaan, kesehatan, isi rumah suami istri anak ada orang tua keluarga mereka semua bahkan anak muda dan pendidikan lewat Daring school atau meeting zoom Tuhan berkati Tambah-tambahkan penyerahan kesetiaan ketekunan mereka Untuk lebih susung lagi menguduskan diri sepenuh hati beribadah dan melayani kepada Tuhan Apa yang mereka makan minum pagi cukupkan Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan tolong Dua tangan Tuhan yang kuat terulur dari surga Menguraikan segala pergumulan persoalan Sesulit serumit apapun Tuhan Yang sakit disembuhkan Yang susah dihiburkan Yang lemah dikuatkan kembali Bahkan berkati sidang jemaahmu dalam pekerjaan mereka Usaha mereka mereka, wira swasta mereka, usaha apa saja, baik PNS, wira swasta Tuhan diberkati di ladang di Togo serabutan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan hamba berdoa kepada Tuhan, berkati anakmu semua yang sudah bekerja supaya tetap mengucap syukur. Yang belum dapat pekerja Tuhan berikan pekerjaan. Yang menantikan pasangan hidup Tuhan tolong berikan pasangan hidup nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan tolong mereka semua Baik juga yang sakit lupus, sakit kulit gatal-gatal. Baik juga partigo, ulu hati, gula, tuhan asam urat, de demam, flu, pilek, batuk. Demikian juga migran, darah tinggi, darah rendah, ginjal, paru-paru, jantung, hati, liver. Tuhan tolong mereka semua. Stroke Tuhan tolong. Ampuni terlebih dahulu. Sakit tipes, perut, juga sakit mata. Ampuni terlebih dahulu segala dosa kesalahan pelanggaran kami, basuh dengan darahMu. Maka segala sakit penyakit derita yang kami alami di dalam tubuh raga kami dihancurkan oleh darah Yesus dan segala sakit disembuhkan oleh kuasa biru-biru Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih berkati usaha pekerjaan mereka semua. Terima kasih terpujilah Tuhan yang masih malas-malas untuk tekun tiga macam pada pokok. Tuhan tolong mereka semua, bahkan yang sakit. Tuhan tolong mereka. Anakmu Timotius, engkau tolong dia Tuhan yang sedang isoma, iso, isoman Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong mereka semua, Ibu Girsang yang ada di kampung, yang masih malas-malas tekun tiga macam pada pokok. Tuhan terlalu banyak dari sidang jemaatmu, Tuhan tolong mereka semua. Keluarga adik hambamu, suami istri di seruas, bahkan adik hambamu Tuhan tolong dia yang sedang isoman. Ajar mereka untuk menghormati penggembalaan. Segala sesuatunya Tuhan dibawa kepada engkau dan memohon kemurahan engkau karena manusia tidak dapat menolong mereka luruskan cara berpikir mereka Tuhan demikian juga hamba berdoa juga berlin Tuhan tolong dia Bapa nisi Tuhan tolong dia supaya kembalikan kepada penggembalaan sungguh-sungguh sesuai dengan janji kepada engkau. Demikian juga Tuhan tolong mereka semua yang masih malas-malas. Peter, Charles, Sipora Tuhan. Epa Proditius Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan tolong juga yang lain-lain. Juga juga David Marmata. Sebagai Tuhan pengusaha properti Tuhan tolong juga. Demikian juga Tuhan. Mama yang dikasihi daripada Caleb Wilson. Tuhan tolong supaya anakmu Kaleb lebih coba dia lebih cinta lagi kepada Tuhan daripada yang ada ini. Tuhan tolong mama yang dikasihinya Tuhan pulihkan segala sakit derita dihancurkan dan bila bila dia sudah memberi kesembuhan paru-paru yang dialami demi yang sakit paru-paru dialami oleh mama yang dikasihinya. Ibu Tarihoran Borugirs si hombing. Terima kasih terpujilah Tuhan. Selanjutnya, panggillah kami semua untuk menjadi kesaksian contoh telah dan membawa jiwa-jiwa masuk dalam pengembalan GBTB Tanah Cilegon. Engkau turut bekerja, kirimkanlah jiwa-jiwa yang lapar hau firman Bahkan yang terbeban untuk membantu mendukung ibadah pelayan dalam pengembalaan dari berbagai suku kaum bahasa dan bangsa kaya miskin tua mu, muda laki-laki perempuan bahkan para donatur Tuhan kirimkan data segalanya nama Tuhan dipermuliakan demikian juga Tuhan lindungi kami dari COVID-19 dan varian beta, varian delta, varian ganas Covid apapun dilindungi karena kami mau memikul salib-Mu di tengah ibadah dan pelayanan ini sampai berdarah-darah darah salib Kristuslah yang membela dan melindungi kami semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Demikian juga Tuhan kami berdoa Buat bangsa negara Indonesia Sabang Merauke, pemerintahan Bapak Joko Widodo Pak Mamur Amin, Tuhan berkati para kabinetnya pejabat tinggi sampai pejabat terendah, juga KPK Tuhan berkati untuk memimpin bangsa negara dalam kebenaran dan keadilan. Juga Provinsi Banten diberkati, pemerintahan Pak Wayuni Nandika diberkati, pejabat tinggi sampai pejabat terendah di Provinsi Banten diberkati, kota-kota Provinsi Banten diberkati, kesejahteraan pemimpin kota kami dan kesejahteraan kami, berkati kota Made Serang dan kota Made Cilegon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati tempat kediaman pastori juga sidang kediaman sidang jemaatmu dimanapun berada serang cilogo merak bahkan sampai kepada Bandung Malaysia bahkan umat tu, umatmu Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GPT Beta Nesana Cilegon lewat online live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Diberkatilah pemberitaan firman Tuhan lewat media sosial termasuk blogspot, YouTube, Facebook diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau semakin mengasah hambamu, semakin tajam dan dalam pembuka rahasia firman pengajaran. Sehingga kami boleh dituntun sampai kepada kebenaran. Kami melangkah sesuai ketetapan firman. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan malam ini untuk organisasi GPT Gereja Pantai Kota Bernakil diberkati tempat kami bernaung pengurus pusat harian juga diberkati pengurus wilayah daerah diberkati AMB diberkati ada kesatuan di antara kami demikian juga Tuhan kami berdoa kepada Tuhan masa pandemi adalah masa yang sulit Gun Itulah merupakan goncangan terhadap dunia Tetapi itu merupakan tanda keselamatan bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Engkau cukupkan soal makan minum kami semua Demikian juga Tuhan Ibadah pendalam Alkitab di hari Kamis Tuhan memberkati Bukakan rahasia firmanmu Tolong hamba mudah keterbatasan hamba mu Dari kitab Ruh Tuhan Demikian juga kamu dari remaja untuk ibadah pemuda remaja dari kitab studi Yusuf diberkati Tuhan bukakan sampai ke badan raya minggu mohonlah kemurahanmu Tuhan tolong hambamu dalam segala terbatasan hambamu terima kasih terpujilah Tuhan berkati pemilik gedung ruko ini Tuhan berkati usaha peker ini kan rumah tangga ibadah pelayanannya dalam nama Yesus Kristus demikian juga Kami akan pulang ke tempat masing-masing serta lindungi tutup bakar dengan selamat. Celaka tabrakan merah bahaya dipatahkan darah Yesus yang berkuasa atas kami dan jalan yang kami lalui itu bungkus kendaraan kami yang kami pakai tumpangi. Pertemukan di minggu akan datang jam waktu yang sangat sama. Jauhkan dari sakit penyakit merah bahaya kesibukan kesibukan malas-malas alasan-alasan alas, yang berbuat. Terpuji Tuhan. Tangan-tangan sudah berikan korban persembahan berkat dibalaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Akhirnya surat terkasih. Arakalah hati pikiran kepada terimalah berkat anugerah kasih karunia damai, jatar, dan sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu sebagai kekuatan hikmat yang lahian. Persekutuan dengan Ruh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awan dan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita beri salah satu dengan yang lain.